Guys, jangan lupa di subscribe karena saya itu gratis dan klik tombol loncengnya. Hai guys, berjumpa lagi di YouTube channel Budiers Clan Channel. Kali ini kita akan memberi makan ular kendo ya, dengan menggunakan pakan yaitu kodok sawah atau disebut juga dengan kodok hijau, karena kebanyakan juga diantaranya ada yang berwarna kehijauan. Oke guys, langsung saja, di sini sudah ada ular kandoyanya sedang mengintai kodoknya sambil tunggu reaksi ularnya, apakah mau memakan kodok tersebut atau tidak. Akhirnya sudah ditangkap kodoknya dengan cepat, langsung ditangkap. Biasanya ular kandoya ini memakan cicak ya, tapi karena untuk makan cicak agak sulit, jadi coba untuk diberikan kodok, yaitu kodok sawah yang bisa dibeli di toko-toko ikannya. Di situ biasanya ada menjual kodok sawah untuk bahan memancing sebagai umpan ikan. Langsung aja dililit kodoknya, diputer-puter. Wow, sampai tidak bisa bergerak kemana-mana, dililit sekujur tubuhnya. Mungkin di sini berfungsi agar kodoknya tidak bisa bernapas, jadi dililit sampai seluruh tubuh. Ular kandoyanya di sini masih berusaha untuk memakannya, tapi masih mencari posisi yang tepat untuk memakan kodoknya. Dan mulutnya juga sudah mulai memakan sebagian kodoknya dengan cara mendorong kepalanya. Sambil didorong kepalanya agar kodoknya masuk. Oke, seperti itu, ditarik kemudian didorong kembali kepalanya.
perlahan-lahan dimasukkan kodoknya ke dalam mulutnya. Oke, tinggal sebagian tubuhnya lagi yang belum masuk ke mulutnya. Memang agak sulit memasukkan pakan kodoknya karena lebih besar dari kepala si ular kandoyanya. Bagian dari ular mandoya dan ular-ular lainnya yaitu mempunyai kulit yang elastis. Mangsa yang lebih besar dari kepalanya bahkan bisa masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya guys, mangsa kodoknya sudah masuk ke dalam mulutnya hampir semuanya. Oke, dengan cara seperti itu ular kandoya memasukkan mangsanya ke dalam mulut seperti ada yang mendorong. Akhirnya wow, selesai juga makan kodoknya. Oke guys, itu saja reaksinya dari ular kandoya, yaitu sangat suka juga dengan pakan kodok sawah. Oke, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya ya di YouTube channel Budias dan channel, karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebelumnya terima kasih, tetap sehat dan selalu semangat. Guys, jangan lupa di subscribe karena saya itu gratis, dan klik tombol loncengnya.